Hari ini kita bakal nyobain burger yang isinya 20 keju dari Burger King yang ada di Thailand. Asik, let's go berangkat. No, kita cari di Indonesia. Ayo kita jalan. Ayo, yeah, Burger King King dimakan untuk para raja. Nah, cuma Van, sebelum kita cobain si burger 20 keju itu, gue pengen kita nyobain secret menu di Starbucks. Apa tuh? Jadi kalau di Starbucks itu katanya lu bisa pesen minuman yang gak ada di menu, tapi lu harus tentuin ingredients-nya, si bahan-bahannya itu. Oh, lu yang tentuin? Seru banget. Jadi sebenarnya ada nama minumannya, tapi kalau lu sebutin nama minumannya itu, masa mambanya bakal bilang kayak, hah, gak tahu, saya gak tahu. Tapi kalau lu bilang bahan-bahannya, dia bakal kayak, oh oke, okay, saya bikinin. Oh, baru tahu gue. Tapi gue gak tahu itu di luar negeri sih bisa banget semuanya, tapi mungkin di Indonesia gak semuanya bisa, tapi kita coba. Bisa lah. Sumpah, gue penasaran banget ada atau gak ada minuman. Baby Yoda Prabucino. Jadi kasih tau dulu, menunya apa? Ini menu gue, orange drink. Menu gue? Okay, visualnya bagusan punya gue. Wah. Orange drink, yaitu yang terdiri dari half sweet black tea lemonade and tea dicampurkan dengan peach tea, tapi dicampur dengan susu kedelai. Ada? Itu satu, Mbak. Saya mau yang apa? Menti. Sama dia juga mau sesuatu, Mbak. Aku juga mau sesuatu. Request juga. Jadi menu kita ada, tapi peach tea-nya nggak ada. Jadi kita lihat bakal semirip apa. Dia umur berapa? Kayaknya masih muda sih, gak sampai 30 lah. Mbak, lu harus lihat muka gua dulu, Mbak. Lu lihat gua dulu. Ya paling... Sayang ya? Jadi ini kita lagi ngitung sih menu spesial kita harganya berapa. Karena ini kombinasi dari beberapa minuman ya, Mbak? Ini penting ya? Iya, lu lihat total minuman. Serius? 93.000. Kita lihat bakal kayak gimana rasanya. Aku mau pesen matcha frappuccino. Size-nya? Venti. Dengan taburan saus karamel pada cup. Karamel saus doang. Iya. Tambahkan dengan whipped cream. Lebih banyak sirup karamel lagi. Dan topping crunch karamel. Jadi 175.000. Ini yang Mbak. Kembalinya buat Mbak, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Feeling gue minuman gue bakal lebih bagus dari punya. Gue bukan masalah bagusnya sih, gue lebih ke enak ya sih. Beda. 93, lu 82. Kita lihat lebih bagus dan enak yang 93 atau yang 80-an. Ini sisa apple juice ya, karena nggak kepake semua. Oh iya, coba. Ya udah gitu doang sih, kenapa harus coba sih? Lihat bentuknya kayak teh manis. Harga berapa tadi ini? 30 atau 35? Salah. Kan ribet dong jadinya. Seperti apple, lebih ke strawberry. Nggak usah lah, so di review-review kayak beginian doang. Jadi ketika lu mau ngelakuin sesuatu, lu harus bertanggung jawab ga? Kita kan becek. Gua emang suka ngelakuin becek gitu ya? Engga, gua jalannya doang. Hah? Enggak, kita itu harus bertanggung jawab, Bang. Oh, oke. Okay. Mau? Gak usah. Oke, terima kasih, Bang. Kalau dilihat sih, yang punya gua sangat-sangat tidak mirip ya. Yang punya gua kan namanya orange drink. Cuma ini lebih ke apa? Drink. Krem drink lah. Ini warnanya kok kayak apa ya? Coba dong. Gua enggak mau. Tahu dong warna kayak apa ini? Kayak es krim vanilla. Enggak, es krim mah lebih putih. Vanilla. Ini kayak apa? Ini kan kayak agak keru-keru gitu. Kayak apa? Gua tahu lu mancing gua ngomong p***an anjir. Cheers. Cheers. Ini kalau gua harus deskripsi yang punya gua ya. Ini rasanya kayak Yakult tapi lebih asem. Enggak punya lu? Punya gua. Gua enggak tahu ya, kayak karena kebanyakan karamelnya jadinya lebih ke karamelnya gitu, matchanya hilang rasanya. Keren. Udah kan? Udah? Yaudah, yuk kita makan burger, asik. Belum! Apalagi? Ada satu lagi nih, lu belum tahu tentang rahasia di Perfect Hutan ini. Sekarang sebelum kita nyobain burger 20 keju di Burger King, kita bakal ke Subway dulu. Nih, orang ngajak kontennya nggak jelas. Tadi katanya mau makan Burger King, sekarang Subway. Tuh, karena, apa? Lu mau tahu apa? Di Subway itu, mereka katanya sebenarnya jual pizza. Nggak tahu kan? Serius? Hah? Serius? Nggak dia tahu bukannya kan? Jual kayak itu doang ya? Kayak sandwich gitu-gitu ya? Enggak, mereka ternyata lu bisa custom bikin pizza di Subway. Serius? Langsung sana kali ya? Yuk. Halo. Katanya di sini tuh bisa pesan pizza ya? Belum ada pizza. Nih, jadi kita pesannya custom, Mas. Oh, custom. Boleh ya. Ada. Di sini ada marinara kan? Marinara sos ada. Meatball adanya. Oh, meatball ada. Iya. Oke, ini Mas, minta ya Italian white. Ukurannya cuma yang footlong? Iya, yang footlong. Yeah. Nah, jangan di bake dulu Mas, dibuka dulu aja Mas. Jadi lu pesen Italian white, terus dibuka, terus nanti lu kasih toppingnya sesuai dengan topping pizza. Pakai marinara saus Mas. Wih, menarik banget sih. Boleh bagi sausnya lagi nggak Mas? Boleh, ada. Tapi diratain gitu Mas, jadi dia full satu roti gitu Mas. Pepperoni. Pepperoni. Di atasnya Mas. Di rotinya. Di rotinya. Di rotinya. Di rotinya. Ah iya, benar. Sama yang sisi sebelahnya. Next, mozzarella Mas. Jadi, udah jadi pizzanya, sekarang tinggal di toast. Totalnya pizza kita jadi 153.000. Kembali ambil aja Mas buat lu Mas. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya Mas. Oke, terima kasih kembali ke event. Kita makan dulu nih. Kita coba. Iya. Ini cara makannya gimana berarti pizzanya? Kayak pizza. Kayak selai kayak pizza. Gini. Oh, pizza gua giniin sih. Gini. Oh, lu pizza lu lipat. Iya, gua lipat. Gua buka deh. Coba ya. Satu, dua.
Enggak. Jatuhnya kayak pizza, tapi lembek rotinya. Tapi bener. Kan pizza kan biasanya identik dengan si rotinya yang keras. Kalau itu bisa lu, kalau lu lipat, krek ya. Jujur. Tapi jujur, sepanjang sini ini enak banget sih. Parah sih. Dari 1 sampai 10, menurut lu pizza sapu ini berapa nilainya? 9,5. 9,5? Di gue sih enak banget. Gue berapa? 8 deh, 8. Karena si proporsi lauk dengan rotinya, lauknya banyak banget. Bener. Nih lu lihat roti gue tinggal segini, tapi masih ada satu meatball. Yeah. Dan pepperoninya banyak banget. Jujur, kalau ini sama pizza sih, gue lebih suka ini sih. Hah? Lanjut ke Burger King. Burger King. Burger 20 keju. 20 keju. Halo. Mbak, mau nanya dong, ini ada yang burger 20 keju kan, Mbak? 20 keju kita belum pernah. Yang kayak di Thailand. Kita ada yang mozzarella. Ya udah, Mbak. Saya minta ini aja, Mbak. Cheeseburger, berarti minta ekstra kejunya 18. Jadi di sini nggak ada, yang di Indonesia belum ada. Jadi kita pesan cheeseburger, itu udah dapat 2 keju, tapi ekstra keju 18, jadi 20 keju. Benar. Berarti yang ditumpuk cuma keju sama rotinya aja. Roti, kejunya 20 sama roti. Thank you, Mbak. Kita akan jadi orang pertama yang mencobain burger 20 keju. Totalnya harganya jadi 89 ribu. Oke, Mbak, kembalian nih, berinya tidak buat Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Cheeseburger 18 tambahan Swiss cheese. Dan ini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kita cobain nih isinya gimana. Wah, sumpah banget nih. Gua penasaran banget bentuknya bakal kayak gimana. Coba kita lihat. Wah. Wah, sumpah. Coba ya. Burger 20. Let me try. Ini seret banget. Muka Ivan sampai merah. Saking seretnya. Gue lagi mencoba untuk menelan dan mencerna. Dari gue ya, intinya rasanya ya udah keju tebel banget, tapi karena ditumpuk 20 dan rapet plus roti, jadi kayak lu padet banget di leher lu tuh, jadi bener-bener berat banget. Iman belum kelar kunyahnya. Abisin lah. Abisin lah. Dari 1 sampai 10, kalau gue 1. Lu 1? 1. Gue kayaknya 2 sih. 2-an? Iya 2 lah. Kayak aneh anjir. Apa tujuannya, gue bingung. Terus kenapa dia pilih 20 keju gitu loh? Jadi cemilan? Enggak. Enggak. Makan berat apalagi. Iya, gua sendiri ya. Gua suka makan si keju lembaran, gua comot-comotin gitu. Iya, kan lo. Iya, benar. Tapi kalau ditumpuk 20 terus jadi aneh. Jadi aneh kan. Lihat lu jadi makan satu blok keju. Ya udah, kira-kira begitu. By the way, gua mau kasih tau lu, kita bentar lagi udah bakal 600 ribu subscribers. Thank you untuk lu semua yang udah pada nonton dan support. Jangan lupa subscribe dan ditunggu next episode. Let's go.